Enakan, lama banget tuh makan tuh Stan, lama banget tuh. Wah, oh, awas itu jawet. Oh, cot. Kita hajar guys, kita hajar guys, kita hajar guys. Oh, monster kill guys. Monster kill. Double kill, mampus kenal lu. Double kill. Awas, awas ada monyet, ada monyet, ada monyet. Cabut, cabut. Oh, triple kill guys. Oh my god, nice sekali. Apakah kita dapat maniac? Apakah kita dapat maniac guys? Apakah kita dapat maniac? Ah, sama gue di Kelvin Gaming. So, jadi hari ini ada hero baru lagi, yaitu tipe assassin ya, assassin mage ya. Jadi namanya itu adalah Selena ya, Selena Gomez. Kan ya. Jadi langsung aja kita lihat hero-nya guys. Oh, oh. Wow. Wow, jadi monster nih guys. Oh my god ya. Bagus banget. Hero ini bakal gue jelasin nanti skill-skillnya di in-game karena gue udah mainin sebelumnya ya. Jadi insya Allah gue bisa kasih penjelasan yang berguna buat kalian ya. Oke, so sebelum kita start gamenya guys, gue mau kasih dulu buat kalian mau business in trading ya, kalian langsung aja cek link in description guys ya. Dan sebelum itu kalian lihat dulu cuplikan berikut ini. Nama saya Alan Surejana, saya seorang trader, investor, dan seorang traveler. Jika kalian ingin mendapatkan uang yang banyak, saya akan kasih kalian jalannya. Gimana caranya? Klik link di bawah ini. Jangan lupa juga subscribe ke channel saya. Semua yang mau profit seperti itu, tinggal cek link di description, klik website ini, langsung daftar pakai email kalian, pilih juga mata uang yang kamu mau, terus masuk. Dan kalau kalian bingung cara mengoperasikan binary option gimana, langsung aja ke channelnya Alan Suryajana, subscribe. Di situ ada segala bentuk tutorial serta penjelasan tentang binary option. So, nggak usah ragu lagi, langsung aja daftar dan subscribe ke channel Alan Suryajana. So, nggak perlu basa-basi, nggak perlu ragu-ragu, kalian langsung aja subscribe ke channelnya Alan Suryajana dan juga kunjungin websitenya. Alright, langsung aja kita balik lagi ke game Mobile Legends. Ya, langsung aja guys, kita pilih hero-nya ini Selena Gomez ya. Ini dia build yang gue pakai, masih build bawaan ya, belum ada yang gue ganti-ganti. Jadi kita langsung cobain aja. Oke guys, kita udah ada di game yang sekarang ya. Jadi sekarang kita langsung aja ambil skill 1 dulu guys ya. Dan beli item jungle, Villager X ya. Kita langsung ambil buff dulu aja guys. Langsung ambil buff dulu aja. Ini jadi gue jelasin sedikit ya. Hero Selena ini ya bisa berubah bentuk seperti Roger ya. Cuma ini dia cooldownnya lebih cepat ya. Setiap dia berubah bentuk pun dengan ultinya ini, dia menaikkan movement speednya dia guys. Jadi enak banget buat kabur atau ngejar-ngejar musuh. Dan kalau kalian pakai ultinya ini yang berubah bentuk itu, dia nggak pakai mana guys. Nah ini dia skill satunya kita berubah. Cot, cot. Dia jadi kayak Roger ya. Jadi kayak monster gitu. Nah ya, kalau kalian pakai skill satu ini dalam keadaan bentuk monster, setiap kalian ngehit itu kalian langsung mendapatkan absorb guys ya. Jadi mantep banget ini untuk badan kalian lebih tebel ya kalau sering-sering pakai skill ini ya. Cus, nah itu lihat tuh guys, wow bisa dua ya, langsung red yang tadi ya. Kalau nggak kena apa-apa dia tetap diem di situ guys. Skill satunya yang ikan lele ini, ikan lele bentuknya ikan lele ya. Kita jungle lagi, kita jungle lagi guys. Ini hero enak sebenarnya buat di mid lane ya. Hero assassin ini. Cus. Tuh, dia kalau kayak jebakan gitu guys. Jadi kalau ada yang nempel di situ dia langsung crot kena ya. Crot, crot, crot. Kita farming dulu guys. Coba kita lihat ya, kita bantu ke atas guys. Kita bantu ke atas. Kita bantu ke atas guys. Nah ini kombonya enak kan, kita jadi manusia dulu ya, jadi manusia gitu. Jadi kalau abis keluarin skill 1 dan stunnya baru kita nanti berubah jadi monster guys ya. Untuk finishing tuh enak banget. Anyway, skill 2 nya ini stunnya ini super lama guys, super lama. Nanti kalian lihat ya. Aduh salah kan gua, salah arah ya. Kena, ketarik perangko dia. Nice. Oh tidak bisa terkejar guys.
Apa kita farming dulu aja? Bersihin minion. Cok. Nah. Tusso. Boom. Ini untuk yang skill 2 anyway, ini dia nggak berlaku ke minion ya, stunnya ya. Stunnya ini berlaku ke monster dan ke hero. Cot, tuh, lihat tuh guys, kena stunnya lama banget kan? Kena stunnya lama banget kan? Selamat ya, selamat. Terlalu berbahaya kita untuk masuk ke tower sekarang ya. Kita ambil buff dulu lagi aja, ambil buff dulu lagi aja. Gak usah buru-buru, santai. Dus, oh, gue demen banget sama itunya deh. Sama skill satunya ya, yang kayak ikan lele ini. Cot, yes, oke, kita dapat buff. Langsung kita clear minion lagi guys. Kita clear minion lagi. Wih, Franco-nya roaming terus nih, bagus nih ya. Kita dulu, nice, meledak. Meleduk, meleduk, meleduk. Coba kita bantu ke atas guys, kita bantu ke atas guys. Cepet kan. Enak ya lu. Nice. Good job Franco. Kayak gini Franco hook-nya nih. Wow, awas hati-hati. Stun, nah kena kan, kena stun lama banget kan. Mati lu, mati lu. Aduh matinya sama Arcus aja guys ya. Tidak apa-apa guys, tidak apa-apa. Langsung kita, oh ini dia nih. Ada keong ya, ada keong nih. Keong penghasil duit ya. Cot. Enak banget nih, banyak banget skill yang bisa kita pakai dengan ganti-ganti ininya, dengan ganti-ganti wujud. Ayo kita dapetin tackle dulu nih guys. Kita hajar dulu tacklenya. Cot. Mundur lah, masa gue yang TB-in. Ayo. Nice. Kita dapat turtle. Ya guys ya, kita sudah dapat turtle. Kita clear minion lagi. Cus tuh. Ih, enggak berkurang ya damage ya kalau pakai skill 2 ini ya ke minion ya. Oh, enggak kena, miss. Rantainya miss. Kurang oli. Cut. Wuh, jauh banget sumpah asli itu. Buat stunnya emang agak ada lama ya. Dia berjalan-jalan seperti sperma gitu. Tapi sabar dong. Aduh, gua salah arah lagi kan. Gila, gua diincar sama Jawhead cuy. Hero gua sendiri ya, berkhianat dia Jawhead. Jawhead berkhianat pada Kelpin Gaming. Tuh. Berkurang gak sih itu? Berkurang gak sih guys pakai skill 2 nya ke minion? Enggak ya? Wah, ada Jawhead. Kita stun guys. Aduh, gila gak mempan kalau dia lagi ulti loh cuy. Ayo guys, finishing. Mati dia, mati. Nice. Oh, nice lagi goblok. Mati yang mati ini, gua kira mati Jawhead. Yang mati Franco-nya ya. Mari kita dapetin ini dulu deh. Maafkan aku Franco. Gua bilang dasar. Kena stun lu. Kena stun kan dia. Ayo terus. Biar gua dikit, gua enggak mau maju. Stun lagi, cerot. Nah ini baru, masih kamu nak. Cerot, nice. Good job ya. Lihat guys, ini stunnya parah, lama abis stunnya. Ini bahaya banget emang kalau kena stunnya si Selena ini guys ya. Jangan sampai kalau kalian musuhnya pakai Selena ini kena stunnya ini, lama banget kalian udah digeng, udah pasti modar ya. Emang awas. Kayak ngeliat, oh bayangannya si Sun doang ya. Oh ini dia, cerot. Tuh lihat guys ya, nambah absorb gua ya. Kita pakai skill 1. Cerot. Aduh matinya Franco ya, gak apa-apa guys. Anyway, jadi efek skill 1 ini kalau kita pencet dulu itu gak ada apa-apa. Kita baru pencet attack, baru dia kayak dipakai skill 1-nya. Biasanya kan kalau kata-kata kalau skill itu kita pakai skill 1-nya dia langsung cerot, langsung nge-hit ya. Kalau ini gak nge-hit, skill 1-nya gak nge-hit kayak buat nambah di efek di damage di serangan attack berikutnya guys. Oke, kita clear lane dulu, nice, mati Moskovnya sama Hayabusa. Good job. Cabut dulu, cabut. Wow, ini enak nih buat kabur nih guys ya.
dengan berganti-ganti wujud kita speednya kita jadi kenceng gitu. Tuh. Buat kita ngeraum juga enak banget ini. Cot. Oh, makan tuh ikan lele. Anjay, dus. Sumpah deh, skill 2 ini kayak sperma ya. Ikan lah jangan sperma lah. Oh. Nah, kenatan kan lo? Ini, sini. Aduh, jauh. Ayo, sini maju kamu, nak. Maju kamu kalau berani. No stone. Rasain lo. Makan tuh ikan lele. Lele beracun. Cot. Ayo sini maju. Woi, maju lo. Cot, kena stun. Wow, memang lambat tapi rasain. Nice. Dicaplok lele lo ya. Kena caplok lele guys ya. Cuy, gua buff cuy. Cuy, woi, Nana, cuy. Gua buff, nice. Caplok lele musuhnya guys. Ya kita jungle lagi. Baru dapat 2 kill nih, santai ya, baru dapat 2 kill ya. Nanti kita borong kill-killnya ya. Cot. Dapat nih keong nih. Cot, nice. Kita dapat keong. Udah level 12 kita guys. Kita udah level 12 guys. Go. Mana nih enemy? Mana musuh? Waktu di jauh itu. Cut, makan nih lele. Lele dumbo. Awas, disuruh. Makan tuh lele. Woi, Hilda. Waduh, mama. Awas. Ayo, sini lo, maju lo. Ini Hilda ini. Stun. Rasain tuh stunnya lama banget. Awas ada jauh head, gue takut ada jauh head sih. Ayo, sini lo. Ketarik, Nes. Cot, nice, gue yang dapet. Jauh headnya, stun. Rasain lo, mati lo, nice. Good job. Makan tuh lele. Wow, ketarik cuy. Tun. Rasain finishing cuy. Cus. Alright, enak banget cuy. Skill satunya kalau dilihat-lihat efeknya tuh kayak model skill Martis ya, yang ultinya cut gitu. Cut. Oke, kita push mid-nya nih guys. Ya. Ini sumpah sih ini hero imba banget pasti. Wah, karena sekarang Gusion udah di-ban terus ya. Pasti buat kalian user Gusion itu susah banget makanya karena di-ban terus. Tapi kalau ini muncul ini bakal jadi pilihan kalian ya. Ini bagus banget kalau kalian pelajarin ya. Cot, stun. Nice. Woi, awas jauh head itu. Stun. Come on, ayo. Cicil dulu. Stun lagi. Cot. Aduh. Matinya main itu lagi. Awas, ada monyet. Kabur. Sabar. Cot, stun. Mampus lu kena stun lu. Ini Hilda. Wah, Hilda. Cot. Ngajakin berantem dia. Kejar. Aduh, jauh lagi. Tidak kena, Bung. Shot. Enggak kena lagi. Enggak kena ikan lele gua. Shot. Udah 5 kill kita, guys. Kita dapat 5 kill, guys. Stun. Oh, kena kan. Lama banget tuh. Makan tuh stun lama banget tuh. Oh, awas itu jawet. Oh. Shot. Kita hajar, guys. Oh, monster kill, guys. Monster kill. Ubur-ubur, double kill, mampus kena lu. Double kill. Awas, ada monyet. Cabut. Oh, triple kill guys, oh my god, nice sekali. Apakah kita dapat maniac guys? Ah, dihajar ibu saya. Gak apa-apa guys. Oh, tidak kena, fail. Hancurin tower ya. Udah langsung kita Menang ini guys. Jauh banget sumpah, kena cuy ikan julung-julung. Oh, killing spree dari Nana guys. Jauh head. Stun. Cot. Mau ngapain? Cot. Mati lu, legendary. Cot, stun. Aduh. Tidak kena, berhasil kabur dia dari serangan. Oh. Selesai sudah guys dan tandingan. Gila ini sumpah ya.
Legend Jerry ya. GG banget ini sumpah si Selena guys. Oh, dia kamarnya kok minyak. Anjay. Oh, MVP. Oh, 909. Very nice ya guys ya. Keren banget ini emang hero Selena Gomez. Ini wajib banget kalian beli nanti kalau udah muncul di original server. Anyway, buat kalian gue sering banget masih sering lihat komen, "Bang, kok di shop gue nggak ada? Bang, itu server apa? Ini sih advanced server." Jadi lebih tepatnya ini server buat uji coba hero-hero baru atau ya apa-apa yang baru ada di sini duluan. Setelah mungkin udah stabil dan layak untuk di-publish ya, itu baru muncul di original server guys. Jadi seperti itu ya. Okay, so guys, jadi segitu aja video dari gua kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton ya. Jangan lupa buat selalu share dan like video-video gua. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin Gaming. Ih, cincin.